yang bisa mempengaruhi susunan gigi. Kebiasaan buruk yang dilakukan dalam waktu yang lama dan dengan intensitas yang sering. Adapun kebiasaan buruk tersebut diantaranya yaitu pada saat bayi meminum susu melalui botol hingga balita sehingga mempengaruhi bentuk rahangnya dan susunan giginya. Adapun kebiasaan buruk yang lain yaitu menghisap ibu jari, menghisap bibir, dan menjulurkan lidah, dan menggigit pensil atau menggigit kuku atau menggigit benda yang lainnya dalam waktu yang lama. Kebiasaan buruk yang harus diamati yaitu bernapas lewat mulut atau mendengkur, serta kebiasaan buruk mengerat giginya atau yang lebih dikenal dengan nama bersisu. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah kebiasaan buruk mengunyah satu sisi dan kebiasaan buruk cara menelan yang salah. Kebiasaan buruk ini semoga bisa kita hindari sehingga susunan gigi kita tetap rapi dan sehat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.